Dah pergi dah, dah balik dah. Huh, memang power tempat dia. Huh, jangan main-main. Kau percaya memang genup. Okay, so sekarang ni aku tengah nak membuat main apa tu? Oh ni main set tonic. Ah ni aku dah buat dah, aku dah nak reset engram. Ah ni. Ah aku dah reset dah. Aku tak boleh bergerak pula. Reset ni aku reset engram sekali dengan aku punya stamina sekali. Semua. Cuba kau ambil ada lebih tak dalam tu? Mana? Tak, kau pergi buat satu kulit air. Bekas air kulit tu kau letakkan dalam tu. Aku dah sepi dekat situ dah. Ya, okay. Cepat. Air untuk minum tu, kulit tu. Kulit tu. Aha, lepas tu. Letak kat situ je. Itu je yang tak cukup. Tu dah ada satu. Ada, major berry. Ada. Mind wipe tonic ke? Ah, minum tu. Mind wipe tonic? Ah, ya, yeah, minum. Bukan resepi, mangkuk tu kan? Ha. Ha, minum. Ni resepi. Betul aku suruh kau buat apa tu? Kau buat yang tu kulit air tu untuk minum. Letak kat situ. Oh, apa tak ya? Kau tak nak? Atau pula benda kau? Reset skill ke reset? Reset start? Semua, semua reset. Oh, tak ya, simpan dulu belum salah lagi nanti bila nak reset. Oh, buat. Susah nak buat. Senang. Nanti nak pergi Genesis nanti kau dah dapat benda baru. Tak, engram baru. Ha. Tak apa, ada banyak lagi engram, ada 1000 lebih lagi. Ah, terpulanglah pada you all. Simpan, simpan, simpan. Ah, terpulanglah pada you all. Tengah membuat kerja. Ah, weight aku dah 400 dah, aku tukar. Health aku, aku weight 800, health aku biar maksimum semua. Apa health maksimum? Ah, aku level 9, level aku 98, 99. So, kalau level 100 tu so, kata 390 lah. Sekarang 380. Ah, 380. Tapi weight 800. So, aku tak ada masalah berat-berat lagi. Berat itu adalah najis. Maksimum? Apa dia? 800 tu maksimum apa? Tak, weight tu si kemas so naik ke 800. Ah, senang nak naik barang. So ni nak buat apa ni? Tunggu Iqbal. Kau PM Iqbal. Ya, ambil ni, ambil ni, ambil ni, ambil ni. Ambil ni. Daging sekali ni. Tekanlah makan, aku belanja. Allah Akbar. Kau ada jumpa tangan aku tak?
Dalam ni kan tak ada. Tak ada pun dalam ni, aku tengok tangan aku yang rosak tu. Ni lah, ada lah. Tangan kau? Oh kat situ? Ni attack. Oh, aku pakai je lah kot. Pakai je lah. Hantar lah. Cuba ni, dia ajak pergi base dia. Okay, jap. Nak bawa apa-apa ke tak? Tanya. Tanya lah, aku tengah sibuk ni. Butter skin. Ada apa-apa lagi ya? Tak ada kan? Dia sebut urgent, kita buat urgent. Don't cry for me Argentina. Ah, jom. Awak lah urgent ni. Tak, kau buat satu, kau buat satu. Ha? Kau buat satu, kau buat satu. Urgent. Oh. Dengan giga, kau buat giga. Giga kat dalam tu, dalam tu, apa kawasan? Okay, guys. Kali ni kita nak pergi ke map baru. New expansion yang digelar sebagai Genesis, di mana kita nak membunuh Ice Titan untuk mendapatkan seluruh tech kita supaya kita menjadi Roboto Carlos yang begitu kental dan handsome. Saksikanlah. Okey, so sampai kita di sini. Mana kita punya host? Aku di atas. Eh, aku tak ada burung laju, aku ada minyak aje. Lepas tu tangan aku ni ada terosak. Lagi satu, macam mana nak repair gunnya? Gun. Dia tinggal 0.+20. Ni repair ke ataupun banyak top up? Ya, benda ni. Ah, tak ikut cari dia sendiri. Tak, dia apa benda? Tak, tak, tak. Dia nak apa? Aku nak tahu tu je kan. Aku boleh cari, tak ada masalah. Aku nak tahu apa benda nak buat. Gun ni, asal dia kosong. Kau masukkan tangan tu dalam replicator tag tu. Hai. Kat rumah kau tu kan ada kan? Okay. Lepas tu kau tahu lah benda apa dia nak. Okay, yang apa gun ni? Kesen kau dekatkan lah dengan dia. Gun ni 0% ni maknanya memang kena repair lah. Tak sure lah, aku tak nampak. Nak kena sini. Oi, what's up oi? Sorry lah, tertekan, ter. Repair kita. So, ah, ni. Kalau kau tembak, dia damage. Tengok dia punya line tu je, line dekat. Line dia dah habis dah. Line dah dekat habis. Ah, dah habis tu. Repair lah eh. Repair. Ah, polymer. Crystal, black pearl, ah, ini aku boleh repair. Terahal.
Sekarang ni tangan ni lah, tangan ni tak boleh nak buat lagi pasal tak ada apa benda tu. Tak ada tu polymer. Tak cukup polymer. Habis, habis. Saya buat benalar tu, habis. Sudah habis. Tak apa, kat sana ada banyak apa tu kan, polymer punya tu kan. Pau sampai muntah je lagi. Polymer tak ada bang, polymer ke kristal. Oh, yang benalar tu, okey fine. Yang banyaknya dekat extinction lah, elemen. Ada tu tak? Ada burung laju lebih? Tak ada lah bang. Kalau ada boleh lah beranak-beranak kan? Nak buat lagi satu. Bukan ada lebih extra satu ke? Satu je tapi si Hakim dah pakai. Yang kau punya itu kan dah jumpa. Mana ada, hilang gaib. Aku panas betul lah. Adalah. Dia pergi mana? Ada me- kan aku dah tag kan kau dekat Discord. Member Dis- jumpa. Lepas tu kena, kena. Aku dah lupa lah. Takkan tengok Discord. Okay, fine. Ui, tapi kau nak kau ambil ni lah. Mana? Tapi tak ada saddle lah. Kita buat saddle. Ah, saddle tu nanti aku usahakan lah. Tak ada hal lah. Eh, ni... Nak laju tekan apa? Tekan control. Lompat control. Try, try. Lepas tu tekan shift. Shift, shift. Oh, bukan seronok dia tu. Bukan main senonok dia. Shift, shift, shift. Tekan shift, shift, shift. Okay, dah faham, dah faham. Faham eh? Alright, bagus. Sekarang ni elemen ke 19 ni. Tu tak best. Kita dah kena farm banyak ni. Menterah elemen ni. Tak, sebab itu nak buat tu lah. Kena buat yang lagi satu tu. Apa? Benda bulat tu. Kena pakai 100. Tu yang aku bagi tu. So tinggal 20 je lah. Ni lompat, 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 lompat. Air ya sendiri. Air kat... memang kena isi dekat sungai eh? Tak ada, sini je boleh kan kau ajar. Macam mana? Tekan lama-lama, tekan inventory. Kaki lama-lama? Ha, kat drink water, tekan lama-lama. Lepas tu, pergi access inventory. Masukkanlah kau punya tu kat dalam. Masukkanlah. Kan? Ha, bawa keluar balik. Dah pernah tahu. Eh, kena buat air dalam rumah ni. Asyik nak kena keluar ambil. Dah buat kan sebelum ni, kau pecah kan? Haa, itu tak tahu. Itu tak, kau kena buat pumper. Aku dah jadi wireman, kau jadi tiap apa ni. Haa, syabas eh. Thank you very much. Aku takut aku punya baby ni mati balik ni. Kau datang mesti aku tengah jaga baby. Kalau kasih tu lah. Dia lagi 4 jam lagi. 4 jam lagi. Sekarang tak boleh pergi. Mana lagi beri telur. Ya. Jam ni lama lagi ni. Kita try macam mana nak tu. Tekan lama. Lepas tu letak sini. Oh, jalan tu jalan dia. Okay, fine. Rupanya bila kau gunakan senjata kau ni, senjata tech ni, dia akan panas kan. Bila panas dia jam. Jam betul mati. Terbaik. Itulah kejadian yang berlaku semalam. Hai. Jam ke elemen habis? Tak, elemen aku ada. Dia jam, dia panas. Macam robot. Robot kalau terlalu panas, kaki dia tak boleh bergerak. Aku terkena semalam. So maknanya kau kena... agak-agak lah orang cakap. Kalau tak percaya, kau tembak je. Lepas tu tiba-tiba dia jam. Dia jam kat sana walaupun elemen ada dalam kau punya inventory. Dia akan panas, dia macam umpama dia stuck. So kau kena control lah orang cakap. Try lah jari ke try. Tembak tak 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 tak. Nah, elemen dah tinggal sikit. Berapa? Apa 29.
Aku 2019 je. Tapi aku ada Meteoro 78. So boleh fight lah. Kuat tu Meteoro tu. The damage dia lebih kuat daripada weapon kita ni. Sebab weapon kita ni primitif. Kalau Ascendant, the damage lagi tinggi daripada ni lah. Lepas tu aku kuat, kuat lah. Cumanya tu lah, primitif compound ni dia primitif kan. Nak cari dia Ascendant, mesti bagi padu ni. Tak tahu bila, tak tahu. Aku lah buat sound napang. Lepas tu buat compound bow. Lepas tu buat long neck rifle. Apa lagi? Gerudi. Pedang. Shield. So, rasanya persediaan yang cukup aku gagal lah. Aku banyak food. Aku hantar kau dekat Green OB. Okay. Aku brief sikit lah sebelum nak pergi. Takut korang sesat. Baik. Nanti korang akan nampak ada 5 ke 6 map. Bukan map lah, dia sebenarnya dalam satu Genesis juga. Cuma dia ada banyak, dia ada banyak district. Korang kan biasa kalau korang pergi Ragnarok semalam, korang nampak ada map kan keluar. So korang boleh spawn dekat SW2 ke H apa ke kan. Yang tu akan nampak dekat Genesis juga. Tapi dia korang akan nampak pelik sikit lah, sebab dia akan nampak ada 5 district. Ke 5 ke 6 distrik. 5 map kecil-kecil-kecil lah. Dia macam pisah-pisah. Yes. Pisah-pisah, yes. Korang kena pergi dekat Ocean Biome. Lepas tu korang spawn dekat W. W tu west tau. Okay. So kalau sampai west tu, dia akan spawn dekat situ. Kalau keluar kelan burung, lepas tu kau lepak dekat burung, aku datang. Lagi sekali, boleh pergi distrik apa? Ocean biome. Ocean biome. Ocean laut eh. Ocean dia ada banyak, dia ada volcano, dia ada luna, dia ada bong, dia ada banyak lah lain. Ada 6 itu kan. Spawn dekat ocean. Dia map west tu, dia daripada atas nampak tengah-tengah. Daripada kat map tu. Okey. Jangan salah. Nanti takut korang nak pick up korang susah. Nanti aku sampai sana, pergi lah. Korang sampai je spot map tu, korang pergi dekat ocean, pilih ocean. Lepas tu pergi kat W, west. W, dia tulis W. Ada nak pakai west, pakai baju apa tak? Baju. Tak payah, dia tak ada panas, tak ada sejuk. So dia okey je dekat ocean tu. Okay, so, okay. So korang spawn je situ. Alright. Ni lawan boss lah ni, titan dah ni. Unlock lah. Kalau nak titan, kena extinction. Aku ada semua. Kita dua-dua ada. Semua ada. Kalau kau nak pergi extinction, okey. Kena buat ni sikit. Kena buat barang sikit. Apa barang? Banyak benda nak buat. Semalam punya Rex pun tak heal lagi. Okey. So kita kena bekerjasama lah. Takkan nak aku seorang buat kan. Kena seorang buat ni, seorang buat tu. Banyak kerja lah ni kita. Bagi tahu. Kalau korang nak jalan-jalan dulu, aku boleh bawa. Kalau korang nak pergi Titan, aku rasa besok lah kot. Boleh. Beritahu lah nak okay buat. Tak, kau bagitahu apa nak buat. Kita kumpulkan barang-barang, lepas tu besok pergi. Kau bagitahu. Hari ni kita pergi je melawat-melawat. Kan, semua map ni bagi aku brief sikit. So korang ada breaking the ice lah kiranya kan. Aku joinkan korang dekat tribe aku dekat sana. So korang tahulah sikit-sikit macam mana nak pergi sana, apa benda nak kena buat, apa benda tak boleh buat. So korang tak ada lah rasa risau nanti korang pergi sendiri, betul tak? So aku akan bawa je dulu hari ni, bagi korang rasa tak takut, confident lah nak pergi sana seorang-seorang pun boleh kan. Dengan kira kenalkan sikit lah mana benda-benda sana, apa benda yang boleh buat, apa benda tak boleh buat. So korang tak ada lah rasa macam aku main try je lah, aku mati je kan. Macam payah agak kan. Yeah. Macam nak dapatkan mana gama, masa ni kan, yang warna merah ni. Dia agak tricky sikit. Kau kena ada baju gili. Lepas tu kau kena ada medical brew banyak. Sebab kau kena bunuh mak-mak dia, mak bapak dia dekat dalam tu. Lepas tu kau kena pijak lama.